Belasan mahasiswa di Banda Aceh menuntut Presiden Jokowi tegas mengambil keputusan menyangkut pemblokiran situs Islam. Koordinator aksi Moli dan Ariandi menyebutkan tuduhan pemerintah menyudutkan media Islam sebagai radikalisme dan penyimpangan akidah tidak berdasar. Menurutnya, keputusan memblokir 22 situs Islam sangat menyakiti perasaan umat Muslim di Indonesia. Molidan juga meminta Menteri Kominfo untuk segera membuka kembali situs Islam agar masyarakat bisa mengakses kembali. Aksi mahasiswa yang membawa poster ini sempat menyedot perhatian pengguna jalan di kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Ferdian Majni melaporkan untuk Aceh Video.